Sebenarnya dia punya point tu ayam golek baling lah, kan? Ayam golek baling ni makan dengan nasi putih pun boleh, kan? Orang makan nasi campur, ambil ayam satu ekor, ambil ayam separuh, kan? Jadi yang pentingnya ayam golek baling, kan? Dia boleh makan dengan apa saja, kan? Dengan nasi lemak, dengan nasi ayam, dengan nasi goreng, dengan nasi putih, nak makan begitu saja pun sedap. Orang Kedah kata kalau pecah ayam liok memang sedap, kan? Tengok pecah ayam liok. Itu kita punya tagline, pecah ayam liok.